Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi di JB Vlog. Semoga semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Buat panjenengan yang sedang mengeluhkan kena aspal atau emblem jamuran ya, tentu nggak enak dipandang dan kelihatannya risih ya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menghilangkan jamur dan bekas aspal ya saat perjalanan mungkin lewat tol ya. Tentunya bodi kita itu akan nggak enak dipandang ya. Kali ini saya akan coba buktikan produk yang sangat viral ya di TikTok dari Zero Day Japan. Kali ini saya akan menggunakan untuk jenis produk bug and tar remover. Saya akan coba seberapa keampuhan dari produk dari Zero Day Japan, saya akan buktikan. Yuk langsung aja. Habis itu saya akan coba buktikan ya. Misal untuk emblem ini, emblem Jeep ini memang udah kelihatan pudar. Saya akan coba gunakan produk Zero Day Japan. Zero Day Bug and Tar Remover sangat efektif untuk membersihkan noda yang menempel pada bodi mobil. Tidak hanya itu, Bug and Tar Remover juga dapat menghilangkan noda oli dan sejenisnya, bahkan noda bekas stiker sekalipun, sehingga bodi mobil jadi mengkilap seperti baru. Aman digunakan pada semua jenis mobil dan tidak merusak lapisan cat. Cara penggunaan pun cukup mudah. Anda bisa siapkan kain lap atau microfiber dan sikat gigi atau kain spon bila kotoran atau lem yang memandel susah untuk dibersihkan. Tuangkan bug and tar remover pada lap kain atau microfiber. Lalu Anda bisa aplikasikan pada noda dengan agak ditekan, lalu secara berulang hingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Oke, ya. Buat panjenengan, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ya, ini hasilnya sangat luar biasa buat teman-teman yang ingin mencoba, barangkali ingin membersihkan emblem-emblem, mungkin emblem chip atau emblem yang lain, atau kotoran, atau mungkin lem ya, bekas kotlet. Teman-teman bisa coba menggunakan produk Serone Japan. Teman-teman bisa order atau bisa pesan melalui deskripsi di bawah ini ya. Mungkin itu aja dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.